Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Una di channel COC-nya Una Cluster. Di video kali ini karena ada event tantangan Jawara Pelukis, jadi Una akan share ke teman-teman bagaimana caranya meratakan tantangan Jawara Pelukis ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita coba serang base tantangannya. Di sini disediakan 3 balon roket, 7 balon biasa, 11 naga, 3 headhunter, jawara, spellnya spell petir 3, reg 1, bekunya 4, gempa 1, sama spell skeletonnya 1 ya teman-teman. Di tantangan Jawara Pelukis ini tidak disediakan mesin pertempuran ya teman-teman. Jadi mari kita coba buat meratakan base tantangan Jawara Pelukis ini. Seperti pada tantangan sebelumnya, untuk video yang pertama Una akan dicoret-coret ya, sambil jelasin gitu ya attack letaknya di mana. Nanti untuk video keduanya tidak akan pakai coret-coret sama voice ya teman-teman. Di sini Una akan turunkan 3 balon roket untuk mengambil defense di daerah sini ya teman-teman. Kita turunkan, dan yang keambil di sini hanya archer towernya aja ya teman-teman. Selanjutnya Una akan taruh spell gempa 1 di sini bersama dengan mantra kilatnya ya teman-teman. Berharap defense yang di area sini bisa hancur semua. Oke, kita turunkan gempanya 1, disusul dengan mantra kilatnya yang 3 itu diturunin semua. Bisa teman-teman lihat yang keambil cuman air defense-nya aja. Di sini Una akan langsung turunkan jawaranya dan akan Una ability langsung ya teman-teman, karena tadi infernonya sama air sweeper tinggal dikit lagi pasti hancur gitu ya teman-teman. Oke, kita turunkan jawara langsung ability, dan seperti teman-teman lihat itu archer tower, terus air sweeper kena juga ya sama infernonya juga. Una turunin naga 1 buat menghancurkan penyimpanan emasnya ya teman-teman. Disusul sama headhunter untuk membantu mematikan jawara musuh ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sebagian bangunan-bangunan yang berada di area tadi jawara turun sudah hancur ya teman-teman. Pasukan yang tersisa tinggal naga 10 sama balon biasanya 7, dan spellnya spell reg sama spell freeze nya ya teman-teman. Nah untuk sisaan pasukan ini Una akan turunkan semua dari arah sini ya teman-teman, semuanya Una turunkan. Oke teman-teman, kita turunkan semua naga dan balonnya. Untuk turun spellnya teman-teman bisa atur sendiri ya, dimana tepatnya buat turun. Di sini TH-nya udah dapet, dan udah dapet 60%-an juga ya teman-teman. Setelah pasukannya turun semua, spellnya juga udah turun semua, kita tinggal tunggu rata aja ya teman-teman. Naganya masih sisa banyak. Ini udah dapet 75% lebih, tinggal sedikit lagi bangunan yang belum hancur ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nyoba tantangannya atau sulit gitu ya buat dapetin bintang 3, coba ini cara Una ikutin gitu ya. Semoga teman-teman bisa dan selamat mencoba.
Dan ini akhirnya rata ya teman-teman. Perfect victory. Dan ini full videonya ya teman-teman, tanpa dijeda-jeda. Selamat menyaksikan. Segitu aja dulu buat videonya tantangan jawara pelukis ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum mencoba tantangan jawara pelukisnya. Berhubung besok udah mulai puasa pertama ya teman-teman, Una ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan buat menjalankan ibadah puasanya ya teman-teman. Kalaunya teman-teman suka dengan video Una yang ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. See you next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.